Kering aja enggak berani. Langsung di belakang aja. Iya. Pokoknya di belakang. Pisaro. Buka tuh. Salah dulu. Udah maju kayaknya. Sudah mendapatkan hasil melalui proses yang cukup panjang kurang lebih hampir 4 minggu ya, bahwa jenazah atau kerangka yang ditemukan di Kandis yang diduga itu adalah supir gokar. Dengan ini saya nyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan DNA teridentifikasi sebagai Ardi Nur Aswan, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa. Jadi jelas selama ini yang kita tunggu-tunggu informasinya bahwa hari ini sudah pastikan bahwa bernama Ardi Nur Aswan yang bekerja sebagai mahasiswa. Kemudian ya, jadi kami dari pihak Foresta dan rumah sakit juga turut berduka cita atas meninggalnya Adinda Ardi ya.